di hadapan saya, teman-teman. Amplas. Gede banget di alam liarnya. Amplas putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Capuk Lantung. Ya, di kesempatan kali ini kami sedang mengisi waktu karena tak ada kegiatan apapun. Mencoba berkeliling-keliling, menelusuri tempat-tempat. Ternyata lumayan, alhamdulillah. Setelah berkeliling-keliling, mendapatkan satu persatu bahan bonsai yang istimewa banget. Ya, terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah mendukung channel kami, sudah mensupport, like, komen, dan subscribe-nya. Tapi yang belum, yang masih penasaran, tolong like, komen, dan subscribe-nya. Oke. Okay, guys. Ini teman-teman bisa dilihat kecil namun unik. Nah, itu teman-teman di depan saya. Nah, ini dulu waktu kecil kami dengan Bang Sunanda, dengan kawan-kawan yang lainnya. Di sini kami sering berenang, cukup lumayan gitu airnya. Namun sekarang, ya teman-teman, sudah banyak sampah. Ya, jadi rusak. Pencemaran lingkungan sangat disayangkan sekali, teman-teman. Semoga kita semua bisa menjaga kelestarian alam. Sunanda sedang mendapatkan lagi bahannya. Panas. Terik sekali teman-teman sore ini. Gunting kok. Ya, kan sudah ada melengkung-melengkungnya. Udah dapet.
Mantap. Ya, di hadapan saya, teman-teman. Amplas. Gede banget di alam liarnya. Amplas putih. Wow. Segala puji. Tuhan menciptakan alam ini ya, sangat indah. Ini akar gantungnya. Daun amplas putih, teman-teman. Nah, ini teman-teman hasil petualang kami hunting-huntingan bahan bonsai. Lumayan tambah is ya, dari is, sambil iseng-iseng gitu ternyata mendapatkannya juga. Itu Bang Sunandar lagi membikin skam dari gabah kasar ya, buat medianya juga. Suasana di kampung saya. Oke teman-teman, sekian video dari kami. Semoga menghibur dan bermanfaat buat teman-teman. Ambil sisi positif, buang sisi negatifnya. Seperti biasa, jangan putus asa, jangan pantang menyerah. Terus bekerja, terus berkarya. Sukses kita sama-sama. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys.